Pria berinisial Mu, usia 45 tahun, seorang guru SMP swasta di Wonogiri, Jawa Tengah, diringkus polisi karena lakukan tindak asusila terhadap seorang gadis di bawah umur yang adalah muridnya berinisial FWP, usia 15 tahun, AKP Andri Muhammad Indra Waspada Amirullah selaku Kapolres Wonogiri mengonfirmasi hal tersebut dan mengatakan Mu melancarkan aksinya di lingkungan sekolah, tepatnya di ruang TIK. Mu mengaku, aksinya bermula saat korban mengirimkan pesan kepadanya tahun lalu, yang meminta korban menemaninya lewat chat pukul 22. Percakapan pun terus mengalir hingga FWP curhat ingin menjadi dokter. Namun topik berkembang sampai membahas hal dewasa di mana Mu mengatakan FWP ingin membuat novel dewasa. Mu menceritakan FWP punya rasa penasaran terhadap hal berbau dewasa sehingga muncul kesepakatan berhubungan intim di akhir Februari. Mu mengaku, hal tersebut dilakukan tanpa paksaan sebab korban juga menyetujui hubungan antara keduanya. Mengutip tribunsolo.com, Mu mengatakan ia melakukan hubungan sebanyak 4 kali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!